Coach, emang ada nggak sih tipe-tipe makanan yang bisa bikin berat badan itu naiknya cepat banget? Ada banget, dan gampang banget kalian temuin. Emang apa aja, Coach? Nah, terutama makanan olahan, which is processed food, seperti keripik, sosis, chicken nuggets. Makanan olahan kenapa bikin gendut, Coach? Nah, karena banyak micinnya. Kalian ketagihan kalau makan ini. Dan kalian nggak mungkin makan cuma sedikit kalau makan processed food, kan? Makannya banyak, karena kalian ketagihan. Makanya ini gampang banget untuk menaikkan BB kalian. Lagi, Coach? Nah, kedua adalah minuman bergula, seperti soda, boba, kopi susu, all those good things. Gula itu sebenarnya bikin kita happy. Kalau kita happy, akhirnya kita mau more of the happiness. So, in the end, kalian akan beli lebih banyak lagi boba, kopi susu. Bukan sekali doang kalian minum sehari, kan? Bisa 2 atau 3 kali. Kalau misalkan makan bergorengan gimana? Nah, itu lagi ada tepungnya, karbon, ada juga minyaknya. Jadi itu ada double whammy, double the calories untuk kalian konsumsi, kan. Dan kalian juga enggak makan cuma satu tahu goreng, satu tempe goreng. Pasti ada tahu goreng, tempe goreng, a lot of other things. Bakwan gitu ya. Bakwan, exactly. Kita sebenarnya masih boleh kan, Coach, makan makanan itu? Boleh banget, tapi ya jangan lupa porsinya aja. Oke deh, Coach. Siap. Makasih, Coach.